بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang dikasihi tuan-tuan, tuan imam, ahli jabatan kuasa masjid ni dan semua muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Walaupun kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, ujian menyeluruh, apapun keadaan, kita bersyukur pada Allah kerana masih lagi mengizinkan kita untuk sujud, untuk ingat kepada Allah, untuk buat persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat di mana pada waktu itu kita mampu untuk ingat Allah dan Allah redha dengan kita. Dan kita harap hal tersebut berlaku ke atas kita ni tuan-tuan sehingga ke akhir hayat kita. Dan saat yang paling kita harap sekali ialah ketika kita nak berpisah dengan dunia yang fana ni. Kita hidup tak lama tuan-tuan. Kita yakin kita hidup tak lama. Sihat juga tidak lama. Satu masa Allah akan ambil sihat kita. Apa yang Allah berikan kat dunia ni bersifat sementara sahaja. Yang kekalnya ialah di akhirat kelak. Kita takut tuan-tuan, kita tak sedar perkara ni. Kita tahu perkara ni tapi takut tak sedar. Macam orang yakin adanya akhirat tapi tak sedar yang dia sedang menuju ke akhirat. Orang yakin adanya azab kubur tapi dia tak bersedia untuk masuk dalam kubur. Kalau yang dunia kita sedar tuan-tuan. Nak mari GST kita sedar. Kita siap untuk GST. Parking kereta pun kena GST juga. Saya parking kereta semalam, kena GST juga tu, 6 pusing, RM10. Oh macam tu kata, pak saya tak kena parking kereta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni saya nak bincang satu tajuk lah. Kelebihan kita muhasabah dan kelebihan kita banyak minta ampun dengan Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita untuk kita taubat kepada Allah. Tajuk yang biasa juga kita dengar dan kita bincang. Tapi saya nampak tajuk ni walaupun banyak kali kita bincang, kita masih lagi tak taubat dengan Allah. Masih lagi jauh dengan Allah. Kita beristighfar tuan-tuan, banyak kali beristighfar, minta ampun dengan Allah. Tapi duk nampak tu hasilnya macam tak ada lagi. Dia tanda orang taubat ni ada tuan-tuan. Tanda Allah terima taubat kita ni dia ada. Antaranya ringan kita untuk ibadah pada Allah. Hati kita lapang dan sentiasa hati ini bersetuju saja dengan apa yang ditakdirkan Allah. Itu tanda-tanda orang baik. Tanda-tanda orang yang Allah redha. Taubat ni bukan mudah. Sangat payah. Belum tentu seorang yang ada ilmu tu taubat dengan Allah.
Belum tentu seorang yang abid yang banyak buat ibadah itu mereka termasuk orang yang taubat dengan Allah. Karena taubat tuan-tuan tidak dinamakan taubat seandainya yang pertama kita tak ada datang pada hati menyesal dengan dosa yang pernah kita buat satu masa dulu. Tak pernah menyesal, tak ada menyesal. Kita pernah tinggal sembahyang, kita pernah tinggal puasa, kita pernah lalai daripada tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita, dosa-dosa terhadap orang lain, macam-macam dosa satu masa dulu. Kalau tak datang lagi penyesalan pada hati kita hari ini, tuan-tuan, itu tak nak bagi taubat walaupun kita beristighfar, minta ampun dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, takut dengan dosa yang pernah kita buat. Takut akibat dosa tu. Bila kita ingat, tuan-tuan, kita pernah tinggal sembahyang satu masa dulu, masa sekolah ke, masa kita duduk belajar dulu, main bola kat padang tu, tinggal sembahyang tu biasa. Ataupun dosa-dosa yang pernah kita menyumpah orang yang kita minat dalam bola sepak, tendang gol tak masuk. Kita sumpah dia kata menatang celaka sungguh kaki buta. Kita kata kat dia, tuan-tuan, itu dosa besar. Dan dosa besar yang perlu kita minta maaf dengan dia, yang perlu kita taubat dengan dia, tapi kita masih belum lagi minta maaf dan belum taubat dengan dia. Kalaupun tak dapat jumpa dia, setidak-tidaknya kita taubat dengan Allah. Aku silap, ya Allah. Dan ada pula rasa takut akibat daripada perkataan yang jahat itu. Ada tak, tuan-tuan? Tak ada juga. Dua dah tak ada. Yang ketiga, tuan-tuan, bila ingat balik dengan dosa yang pernah kita buat, kita rasa benci dengan dosa tu. Rasa benci, ingat dosa tu benci. Macam kita ingat orang baling kita dengan telur busuk, kita tak suka tu. Adakah bila kita ingat orang baling kita dengan telur busuk, senyum kita, sedapnya telur busuk? Tak ada. Dan kita rasa benci, tak suka. Demikianlah, tuan-tuan, kalau pernah kita buat dosa satu masa dulu, dosa apa? Dosa lah kita ajak lah seorang ke yang bukan mahram kita pergi minum air kat kedai, pergi jalan-jalan sana, jalan sini, berkasih pada waktu tu, tuan-tuan, tengah belajar naik motor sana sini pergi maksiat. Kita ingat tu kita suka ke kita benci, tuan-tuan? Jangan jadi pembohong, Allah tahu. Kita kata aku benci pembohong lah tu, kita suka, tuan-tuan. Tak. Bila ingat kisah lama kita suka lagi, sedangkan kisah lama tu kisah maksiat, perbuatan yang Allah benci, masih suka lagi. Maknanya kita ni masih lagi belum berbau dengan taubat, tuan-tuan. Masih lagi. Nah, sebab tu kita dapati hari ni, bila kita ni nampak dah yang Allah Ta'ala masih lagi belum kita, belum beri kita rezeki untuk taubat sungguh-sungguh, walaupun Allah dah beri rezeki untuk beristighfar. Allah beri peluang dah, Allah beri kekuatan pada kita untuk beristighfar. Kadang-kadang kita beristighfar ni sampai 1,000 kali satu hari pun ada orang yang ambil jalan ni, 1,000 kali satu hari. Allah dah beri taufik pada kita untuk beristighfar pada Allah, ringankan lidah kita untuk beristighfar pada Allah, tetapi hati masih lagi belum ada tiga sifat tadi, tiga perkara tadi. Bila belum ada tiga perkara tadi, tuan-tuan, maknanya Allah masih lagi sekat kita. Sekat. Sebab itu hari ini, walaupun banyak ibadah yang kita buat, hatinya masih lagi tak seronok dengan Allah. Dengan makhluk seronok, tuan-tuan. Tengok TV seronok, isap rokok seronok lagi. Nah, isap rokok seronok lagi. Kena GST pun beli lagi rokok. Dengan Allah tak seronok. Kita baca Quran tak seronok, kita sembahyang tak seronok. Bila kita buat satu-satu ibadah kepada Allah, kita sembahyang, kita puasa, bersedekah dan sebagainya, dalam keadaan hati kita tak sepakat, tuan-tuan, faedahnya sangat sikit. Itu pun kalau Allah beri. Dan kalau Allah beri pada kita, alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, hasil yang kita nak ialah kita dapat rasa nikmat kita kasih dengan Allah, walaupun tidak sekasih Nabi kepada Allah, tuan-tuan, tapi nak juga kita kasih kepada Allah ni. Belum kita pejamkan mata kita. Kalau orang kahwin, tuan-tuan, tak rasa kasih dengan isteri, dia cari bomoh, nak berubah, takut ada masalah apa ni, supaya datang kasih pada isteri.
Istri kasih kat dia, dia kasih kat istri. Ikhtiar sana sini, berubah sana sini tuan-tuan. Pasal apa? Rasa tak ada nikmat. Kalau kita berkahwin, tak ada rasa kasih sayang. Mengapa kita dengan Allah tuan-tuan, kita tak berubah sedangkan kita rasa tak ada kasih sayang kita dengan Allah. Allah dengan kemurahan dia, dia beri pada kita berbagai-bagai pemberian. Macam-macam Allah beri kita tuan-tuan. Itu tanda kemurahan dia. Tapi kita nak juga rasa bagaimana nikmatnya bila kita kasih pada Allah, bila kita sujud pada Allah, terasa sungguh dekat kita dengan Allah. Bila kita berdoa minta dengan Allah, terasa sungguh yang kita ni berhajat kepada Allah, kita harap kepada Allah. Kita nak tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita tak rasa ni. Tuan-tuan berdoa, tiap-tiap hari kita doa, minta doa selamat, minta macam-macam doa. Berapa kali je bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, hati kita bersama doa pada Allah Ta'ala. Hati kita berhajat dengan Allah, hati kita harap dengan Allah. Berapa kali tuan-tuan? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apa tu? Itu akibat daripada kegelapan dosa yang kita buat satu masa dulu. Itu sebab dia sebabkan dosa kita. Sebab apa masih Allah tak ampun lagi? Kerana kita tak ambil perjalanan, tuan-tuan. Kita tak ambil perjalanan untuk nak buka pintu hati kita supaya Allah buka, Allah beri kita rezeki, dapat taubat. Taubat ni anugerah. Dan anugerah Allah Ta'ala, bila Allah nak buka jalan, dia beri. Dia beri. Kita tak ambil jalan. Bila kita tak ambil jalan, tuan-tuan, bagaimana kita nak sampai maksud? Tak sampai. Walaupun kita belajar. Kita belajar, bab taubat ni kita belajar tuan-tuan. Syaratnya, jalannya. Tapi kita tak ambil jalan. Antara jalan yang perlu kita ambil, tuan-tuan. Jalan yang perlu kita ambil, yang pertama sekali, kena jadikan kita ni hamba Allah Ta'ala. Apa-apa kita buat, kenapa? Aku ni hamba Allah. U'budu rabbakumul lazi khalaqakum wal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakumul lazi khalaqakum wal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai manusia, abdikanlah diri kamu kepada Allah. Mana jadikan kita ni sebagai hamba Allah dalam semua perkara. Hatta kita belajar pun tuan-tuan. Saya ingat seorang guru dulu, bila murid dia nak jumpa dengan dia, minta izin nak keluar daripada tempat tu untuk sambung ke tempat yang tinggi lagi dalam pengajian, guru dia tanya dia, sebab apa kamu nak sambung belajar lagi? Nak pergi belajar lagi sebab apa? Murid dia jawab, kerana nak jadi orang alim. Bila jadi orang alim, mudah-mudahan dapat mengajar, dapat tolong orang lain. Walaupun betul jawapan yang murid beri tadi, tapi guru tadi tuan-tuan dia nampak. Dia kenal murid dia. Dia kata, salah niat kamu. Salah. Lepas tu nak niat macam mana? Dia kata, niatlah nak jadi hamba Allah. Dan, niatlah nak jadi hamba Allah. Kerana bila kita jadi hamba Allah tuan-tuan, kalau Allah pilih kita jadi hamba Allah, kerana niat kita nak jadi hambanya, insyaAllah Allah akan bimbing kita daripada awal sampai akhir. Tapi kalau tak niat nak jadi hamba Allah tuan-tuan, macam kita hantar anak kita belajar, sama ada belajar di pusat pengajian mana sekalipun tak kira, agama kau tidak agama kau, kalau kita hantar dia dan dia belajar pula dengan maksud nak cari ilmu dan mungkin maksud untuk cari kerja tuan-tuan, biasanya orang tadi tak akan dapat jaga adab berilmu. Adab jadi orang agama, adab belajar dia tak jaga. Kenapa? Dia fikir hanya untuk dapat ilmu saja. Ilmu mudah dapat tuan-tuan, tapi takwa payah nak dapat. Dan ilmu mudah dapat. Ilmu ni kerja akal. Orang yang Allah beri dia akal cerdik, dia akan dapat ilmu. Tapi belum tentu tuan-tuan dia selamat. Belum tentu. Sebab tu guru tadi kata, bila kamu belajar, tak kira lah belajar bersistem macam mana, belajar berkuliah macam ni ke, niat kita mendengar tuan-tuan, niat kita belajar, pergi mana-mana pun, sama juga dengan niat kita beramal, ialah nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah. Tak ada guna tuan-tuan, kita ilmu tinggi kalau Allah tak mengaku kita sebagai hamba. Tak ada faedah tuan-tuan, kita banyak ibadah kalau Allah tak mengaku kita sebagai hamba dia. Kita nak Allah mengaku kita sebagai hamba. Sebab itu Allah kata, kamu kena abdikan diri aku, diri kamu kepada Allah.
Abdikan diri ini maksudnya tuan-tuan, kita kena patuh atas segala arahan Allah. Dan kita kena patuh atas segala arahan Allah. Banyak yang kita tak patuh atas arahan Allah, sama ada arahan untuk kita mengerjakan ataupun meninggalkan. Banyak juga kita buat perkara yang kita rasa tak malu dengan Allah Ta'ala, walaupun perkara tadi Allah tak suka. Banyak sangat. Sifat kehambaan ini tuan-tuan, bukan saja meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan sebelum pada itu kena jauhi setiap perkara yang dibenci oleh Allah, menjauhi setiap perkara yang menjauhkan kita dengan Allah. Hari ini tuan-tuan, kita duk sibuk dengan musibah dunia yang kita kena, mengapa tak sibuk dengan musibah akhirat kita? Kita sibuk dengan musibah dunia, tekanan hidup. Kita orang bandar ni mungkin tak terasa sangat. Orang kampung yang jual kangkung, yang kerja kampung sana tuan-tuan, pergi kedai, pergi supermarket, beli barang. Bukan barang nak berniaga, nak makan. Beli buruh tandas pun kena lagi cukai. Tuan-tuan tak terasa? Orang yang berpendapatan tinggi, macam Tok Mufti, pendapatan RM5,000, dia tak terasa bayar cukai 6 pusing, tuan-tuan. Kalau RM106, dia tak terasa. Tapi orang kampung, tuan-tuan, dia terasa. Sebab apa? Dia pergi kedai, kalau tuan kedai kata barang RM1.50, dia minta lagi kurang 10 sen. Sekarang ni jangankan nak kurang, kena tambah pula. Dia akan terasa. Orang miskin, anak yatim, dia akan terasa, tuan-tuan. Baik, ini bentuk-bentuk musibah dunia yang Allah Ta'ala hantar pada kita hari ini. Kita cukup terasa bila Allah hantar musibah dunia, mengapa kita tak terasa bila Allah hantar musibah dalam agama? Kita tak terasa bila Allah hantar musibah dalam agama. Dan termasuk musibah dalam agama ialah bila kita, jasad kita nak bersama Allah, tapi hati kita tak mampu untuk bersama Allah. Allahu Akbar. Lidah kita memohon kepada Allah sesuatu, hati tak memohon kepada Allah. Itu musibah agama. Kita sujud kepada Allah, hati tak terasa yang kita ni hamba yang sangat hina. Allah yang maha tinggi, tak terasa. Allahu Akbar. Banyak lagi bentuk-bentuk musibah dan agama pada hari ini. Bukan saja melanda kita, tuan-tuan. Bahkan isteri kita mungkin, anak-anak kita mungkin. Bagaimana kita nak dapat redha Allah dan nak jadi hamba Allah, tuan-tuan, kalau kita tak bersama Allah? Kita bertakbir bukan main kuat lagi. Allahu Akbar. Angkat tangan, berdiri, bertakbir, semangat. Bila dengar satu-satu ceramah yang bersemangat. Balik ke rumah, tidur sedap, tahajud tak bangun juga. Besarkan Allah dengan lidah ni macam tak ada benda lain dah yang besar. Allah yang besar, tuan-tuan. Tapi ke rumah, TV juga yang besar. Tidur juga yang besar. Kalau benar-benar kita membesarkan Allah, tuan-tuan, jadi hamba Allah sungguh, kita sakit melihat bila anak-anak kita tak sembahyang jemaah. Kita akan rasa risau, tuan-tuan. Bagaimana nak jadi dengan anak-anak kita yang sedang belajar di universiti misalnya? Kita akan fikir, adakah mereka ni sembahyang jemaah ataupun tidak? Ini tanda-tanda orang yang jadi hamba Allah. Tanda orang yang nak menuju Allah Ta'ala, ikut jalan Nabi, tuan-tuan. Daripada kecil, daripada perkara yang kecil hinggalah besar, dia akan fikir bagaimana nak amal perintah Allah ni. Bukan untuk dia saja, untuk anak-anak dia, untuk isteri, cucu cicit dia. Ini baru jadi hamba Allah. Sebab tu guru tu kata pada murid dia, kamu nak belajar, niatlah jadi hamba Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kamu, daripada kamu jejak kaki tempat kamu belajar hingga kamu keluar nanti. Kalau kita belajar, tuan-tuan, mula jejak kaki saja dah masuk dengan maksiat, masa kita belajar sibuk juga dengan maksiat, biasa maksiat berlaku, sampai keluar maksiat juga, orang itu tak akan jadi hamba Allah. Kita mengaku boleh, tuan-tuan, tak akan jadi hamba Allah. Yang sungguhlah, yang sungguh. Ingat, kalau kita belajar, tuan-tuan, kita ke anak kita, kalau dia tak warak,
masa dia belajar, maknanya dia tak jaga sangat halal haram. Ya haram ni mudah-mudah dia tidak menjauhi ya haram. Bila dia keluar nanti, dia tak akan jadi hamba Allah. Tak jadi hamba Allah yang sungguh. Rugi kita tuan-tuan, rugi sangat. Sebab itu, bila kita merasai bahawa kita ni sudah banyak salah dengan Allah Ta'ala di masa yang lalu. Salah dalam mendidik diri kita sendiri, salah dalam beri jalan ke anak-anak kita, hingga anak kita dah besar hari ini, masa dia peringkat tengah-tengah membesar dulu, kita tak fikir pun untuk agama mereka ni, yang kita fikir, dia belajar, dapat kelulusan tinggi, kerja baik, itu yang kita fikir. Adapun untuk anak kita jadi orang soleh, anak kita jadi seorang hamba Allah, kita tak fikir sangat. Kalau pun kita fikir tapi tak tunjuk jalan kat dia. Tak tunjuk jalan kat dia. Kita ingat balik banyak dosa kita. Hari ini kita mula masuk ke lapangan supaya Allah Ta'ala bukakan pintu taubat kita. Apa dia lapangan itu tuan-tuan? Saya biasa sebut, sebelum saya masuk pada faedah kita masuk tadi, nak sebut. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena ambil masa. Kita kena ambil masa bercakap dengan Allah. Bercakap dengan Allah. Ibadat khusus untuk kita. Sebahagiannya sembahyang. Sebahagiannya. Ini bercakap dengan Allah. Kalau Nabi SAW dalam sembahyang dia bercakap dengan Allah panjang sangat. Dalam sujudnya panjang, bercakap dengan Allah. Doa iftitahnya panjang, dia bercakap dengan Allah. Sudah sembahyang dia bercakap dengan Allah. Kita juga tuan-tuan kena ambil jalan ni. Tidak ada seorang pun orang yang berjaya, yang bawa agama, yang berjaya bawa agama daripada dulu sampai sekarang, melainkan mereka yang ambil jalan Nabi SAW. Tugas kita ni besar tuan-tuan. Tugas kita ni besar. Isteri belakang pun sama. Orang perempuan pun sama, tugas dia besar. Dia jadi pemimpin bagi anak-anak suami dia. Dia mesti fikir untuk nak membaikkan anak-anak suami dia. Bukan suami saja kena tanggungjawab terhadap anak-anak. Isteri juga mesti fikir. Ada tanggungjawab dia, sersah ke tidak anak-anak suami dia kat rumah. Alangkah menyesal tuan-tuan, bila kita mati akhirat kelak, kita banyak amal ibadah, tiba-tiba tersekat disebabkan mereka anak-anak tadi. Rugi sangat. Seseorang yang meninggal, masuk dalam kubur tuan-tuan, dia dah tersekat dapat nikmat kubur. Kalau anak kat dunia masih belum kenal siapa itu Allah tuan-tuan. Kita kat dalam kubur tuan-tuan, dah banyak bekal, kita sendiri dah banyak bekal. Semayang kita jaga, pergi Mekah, bersedekah, berjihad fi sabilillah, macam-macam ibadah yang kita buat. Bila masuk dalam kubur, tersekat dapat nikmat kubur tuan-tuan. Kalau tak selesai masalah anak-anak. Tiba-tiba ada saja anak yang tak kenal Allah Ta'ala lagi. Disebabkan kelalaian kita. Anak-anak tak kenal Allah. Mereka tahu siapa itu Allah. Dengan ilmu yang mereka belajar. Tetapi hati mereka tak kenal Allah pada hakikatnya. Macam jugalah Allah kata pada hadis kursi, seorang yang pandai bercakap agama, alim di lidah tetapi jahil di hati. Sama, nasib yang sama tuan-tuan. Ramai yang alim di lidah tetapi jahil di hati. Bercakap soal agama ramai tuan-tuan, tetapi cahaya iman tak zahir pada wajah dia. Sebab apa? Pasal dia tak kenal Allah. Dia tak jadi hamba Allah tuan-tuan. Macam mana nak jadi hamba Allah, dia tak taubat dengan Allah. Macam mana nak taubat dengan Allah, dia tak pernah cakap dengan Allah, mengadu bahawa aku ni banyak dosa ya Allah. Jarang sangat dia mengadu pada Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ingat balik dosa-dosa lama. Dosa kita terhadap Allah, dosa kita terhadap isteri kita, anak-anak kita, masyarakat.
Kita tak fikir sebagaimana Nabi fikir, tuan-tuan. Nabi fikir tentang umat ni, tuan-tuan, sampai mati. Nabi usaha untuk baikkan manusia ni sampai ke akhir hayat baginda. Kita, tuan-tuan, tak fikir pun untuk orang lain, untuk kita ya. Sedangkan kita ni ukhrijat linnas, Allah kata, dikeluarkan bagi manusia, dikeluarkan bagi faedah manusia. Sebab itu Nabi sebut, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang banyak anfa'uhum linnas, yang banyak beri manfaat kepada manusia lain. Apa manfaat untuk orang lain, tuan-tuan? Tidak ada manfaat yang lebih besar dalam agama melainkan kita dapat tunjuk manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk dia bagaimana nak kenal Allah, nak mengabdikan diri pada Allah, nak jadi hamba Allah. Kita, tuan-tuan, jangankan untuk orang lain, untuk anak kita pun tidak. Untuk anak kita pun tidak. Ambil masa. Tak kira waktu mana, ambil masa untuk ingat Allah khusus, bercakap dengan Allah. Apa yang kita nak buat, tuan-tuan, dalam kita bercakap dengan Allah? Yang pertama, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ingat dosa lama. Astaghfirullahalazim. Ingat dosa lama. Kalau boleh sebut, sebut pada Allah. Dosa apa? Allah tahu, tuan-tuan. Bukan Allah tak tahu. Sebut lagi. Untuk lebih datang khusyuk hati kita. Aku banyak dosa, ya Allah. Kalau boleh kita ingat balik dosa kita yang kita pernah buat mak kita menangis, itu lebih mendatangkan kesan pada hati. Ingat balik dosa masa kita tinggal dengan mak ayah kita dulu, tuan-tuan. Boleh jadi banyak kali mak kita menangis kerana kita. Boleh jadi ayah kita banyak menangis kerana kita, tuan-tuan. Boleh jadi. Ingat balik. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Lepas tu ingat pula, berapa lama kita hidangkan anak-anak kita dengan program yang melalaikan dia daripada Allah Ta'ala. Berapa banyak? Berapa lama masa? Anak kita balik sekolah, tengok TV. Belum tidur, tengok TV. Malam-malam tengok TV. Keluar malam, pergi sana, pergi sini. Semua yang dibuat oleh kita ataupun anak kita, tuan-tuan, yang tidak menolong kita untuk dekat dengan Allah, itu namanya jalan syaitan. Tariqatu syaitan. Tak kira apa. Semua jalan tak kira, tuan-tuan. Kita kena mengaku dengan Allah, kita banyak salah dalam perkara ni. Kalau nak selamat, nak jadi baik sungguh, nak taubat sungguh, kena mengaku. Jangan malu-malu dengan Allah. Rendahkan diri kita, mengaku. Aku banyak, ya Allah, buat perkara yang kau tak kasih, ya Allah. Walaupun mungkin tak datangkan maksiat, tetapi Allah tak kasih. Ini kena mengaku, tuan-tuan. Sekarang ni kita tak mengaku. Ambil masa, beritahu Allah, banyak sungguh, ya Allah. Istighfar lagi, astaghfirullahalazim. Ingat lagi, betapa banyaknya kejahatan lidah kita. Kejahatan lidah ni banyak sangat. Kejahatan lidah kita terhadap Allah, bersungut dengan takdir Allah pun banyak. Kita biasa kena musibah di jalan raya, kena musibah di mana-mana. Mulut kita mudah saja kata, celaka sungguh. Naik kereta tujuh lubang pun kata, celaka lubang JKR, tak tampak pula lubang ni. Marah kat JKR. Nah. Naik kereta ni, lewat nak masuk kerja, tiba-tiba siapa kat traffic light, terus dia merah. Eh, celaka, cepat sungguh merah ni. Kita cuba mencelakakan, menzahirkan tanda-tanda tak setuju dengan keputusan Allah, dengan aturan Allah, dengan takdir Allah. Bila hati tak setuju dengan Allah, tuan-tuan, termasuk tak setuju dengan yang berlaku ni, jauhlah kita nak jadi hamba Allah. Itu maksiat, tuan-tuan. Istighfarlah pada Allah. Astaghfirullahalazim. Minta ampun. Banyak dosa. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Dalam
ambil masa untuk ingat Allah itu yang pertama sebut istighfar, yang kedua tuan-tuan mengakulah lemah diri dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paling kurang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya bagiku ya Allah untuk aku tinggalkan semua bentuk kejahatan, dan tidak ada kekuatan bagiku ya Allah untuk aku nak buat ibadah ya Allah melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Lemahnya aku ya Allah, lemah aku ya Allah. Sebut banyak-banyak la haula wala quwata illa billah. Paling tidak sampai situ. Tanda kita ni hamba tuan-tuan. Kita nak buang penyakit yang ada dalam diri kita ni, nak buang penyakit banyak ni. Hasad ada, takaburnya ada, ujub, sum'ah, macam-macam penyakit ni ada dalam diri kita tuan-tuan, tak kuasa kita nak buang melainkan dengan pertolongan Allah. Tak terdaya nak buang tuan-tuan, tak ada daya. Kalau Allah tak tolong, maka kita merendah diri dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya bagiku ya Allah nak bersihkan penyakit ini ya Allah. Nak buang sifat yang jahat ini ya Allah. Nak tinggal hati yang gemar dengan maksiat ya Allah. Nak buang hati yang gemar dengan perkara yang sia-sia ini ya Allah. Tak daya ya Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk aku nak taat sungguh-sungguh, nak ibadah sungguh-sungguh ya Allah. Illa billah, malaikat dengan pertolongan Allah, engkau saja ya Allah. Baca banyak-banyak tuan-tuan, dan tadabur makna dia tadi, banyak-banyak. Tadabur itu penting. Ini proses yang kita kena ambil. Dalam uzlah kita, dalam khalwat kita tadi. Dan yang ketiga tuan-tuan, setelah kita minta ampun dengan Allah atas dosa kita yang banyak, setelah kita mengaku pada Allah kita ni tak terdaya untuk nak tinggalkan segala bentuk maksiat zahir dan batin, dan tak ada kekuatan untuk tambah aman, kita ambil jalan tuan-tuan dengan kita banyakkan selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Tidak ada satu amalan yang besar sangat kelebihan dia, yang bila kita buat, kita akan dapat rasa seronok hati kita. Iaitu selawat kepada Nabi. Paling tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Paling tidak. Ataupun selawat macam dalam tasawuf akhir pun boleh. Tapi selawat ke Nabi tuan-tuan. Satu amalan yang Allah nak beri, ganjaran yang besar. Satu kali selawat, Allah nak beri rahmat 10 kali kat kita. Kalau 100 kali selawat, Allah Ta'ala nak beri 1000 kali kat kita selawat. Rahmat Allah. Berapa kali tuan-tuan kita selawat satu hari? Kita kata kita kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, berapa kali kita selawat? Selain daripada dalam sembahyang kita. Sebarkan selawat tuan-tuan. Bukan selawat berlagu nak main-main. Selawat sungguh. Bukan selawat hiburan. Kita tak kata salah selawat hiburan tuan-tuan. Tapi selawat sungguh. Sebagai doa kita kepada Nabi. Tak doa pun Nabi selamat dah. Nabi tetap dah dia bahagia tuan-tuan. Tapi nak menyahut perintah Allah. Allah suruh kita selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita selawat. Dan dalam selawat itu ada doa untuk Nabi, ada doa untuk keluarga Nabi, ada doa untuk sahabat-sahabat Nabi. Kata ulama, doa ke atas keluarga Nabi termasuk juga kita semua orang Islam. Sebab tu orang yang banyak selawat tuan-tuan, dia faham selawat, sekali dia selawat, 10 kali Allah beri rahmat kat dia dan untuk anak-anak dia, untuk orang Islam yang lain juga. Banyakkan selawat. Yang keempat dalam uzlah kita ataupun dalam khalwat kita tuan-tuan, banyakkanlah mentajdidkan iman kita. Nak menyahut seruan Nabi, jadidu imanakum, kamu kena perbaharui iman kamu. Apa dia? Nak perbaharui iman? Sahabat tanya, Nabi kata, kena sebut la ilaha illallah. Nak ada menyebut kalimah la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kalimat tauhid, tuan-tuan, memperbaharui iman kita. Tajdid ini maksudnya memperbaharui iman kita dengan menyebut kalimah La ilaha illallah. Dia juga jadi pagar iman, tuan-tuan. Bukan saja memperbaharui iman kita, bahkan kalimah La ilaha illallah juga jadi pagar iman kita. Dan kota daripada syaitan, penyelamat, jadi benteng, jadi perisai daripada tipu daya syaitan. Hari ini, tuan-tuan, syaitan mudah tipu kita. Kerana apa? Kerana tak ada masa nak sebut kalimah La ilaha illallah. Kalau orang mati adalah, orang mati panggil tahlil, itu ada La ilaha illallah. Kalau tak ada orang mati, pakai dak. Pakai dak. Mesti istiqamah, tuan-tuan. Sebut La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah malaikat Allah. Hati kita tak ditunduk malaikat kepada Allah, tuan-tuan. Patuh kepada manusia ada tingkatnya, ada tahapnya, tuan-tuan. Kena patuh kepada Allah. Ini dalam uzlah kita. Maksudnya kena ambil masa, tuan-tuan, tiap-tiap hari sebut benda ni. Dan saya lihat pengalaman kita jaga budak-budak yang bermasalah, tuan-tuan, hari-hari kita buat benda ni, hari-hari. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, tuan-tuan cuba bawa dia. Bawa dia, buat dan 3-4 perkara tadi. Kami riadahkan pelajar-pelajar kami daripada subuh, lepas semayang subuh, hinggalah lebih kurang pukul 8. Tiap-tiap hari. Sambung pula dengan semayang duha berjemaah. Walaupun tidak berjemaah sekalipun, tapi sama-sama semayang jemaah, ramai-ramai. Sama-sama semayang duha, ramai-ramai. Sambung pula pesanan lain, sampai pukul 9.30 pagi lebih kurang, tiap-tiap hari. Baru boleh makan pagi. Kita turun masjid, terus pergi cari roti canai. Budak-budak anak-anak kita, silam pagi baru boleh keluar pada masjid, makan, 1 jam rehat, masuk balik belajar. Walaupun kita anggap dia orang yang rendah, dihina oleh masyarakat, tapi bila dia masuk riadah dengan Tuhan, tengok air muka dia pun kita sejuk hati. Perubahan akan berlaku bila kita ambil jalan ni, tuan-tuan. Kita nak suruh anak kita jadi baik, nak suruh kita jadi baik, tuan-tuan. Tapi jalan ni tak ambil, jalan syaitan yang kita ambil. Jalan syaitan, tuan-tuan. Nak tidur malam, tiap-tiap malam, kata tengok TV tak sah. Tengok TV pula cerita yang macam-macam. Yang bawa kita ingat macam-macam. Satu saat yang kita gunakan masa kita kat dunia, tuan-tuan, atas perkara yang Allah kata tak jadi ibadah, menyesal sungguh kita di Yaumil Mahsyar. Menyesal sungguh. Ini bukan benda yang sia-sia saja. Kadang-kadang benda yang maksiat pun. Dan bukan sikit masa tuan-tuan kita ambil. Bukan sikit. Banyak sungguh masa. Baik. Yang saya sebutkan tadi, itu jalan yang asas untuk kita nak jadi orang baik, nak jadi hamba Allah. Supaya Allah buka kita pintu taubat, tuan-tuan. Kalau kita masuk sungguh tak lama, ya Allah dengan kasih sayang dia, kalaupun Allah tak beri, tak sempat dengan umur kita, tuan-tuan, kita dah masuk dah. Dah masuk dah pada jalan supaya Allah ini pilih kita jadi hamba dia dan dapat taubat kepada Allah, tak sempat lagi nak masuk, kita mati dulu, tuan-tuan, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita kerana jalan kita dah ambil. Yang kita bimbang, tuan-tuan, jalan kita tak ambil. Itu syarat pertama. Itu ambil masa, khalwat ataupun uzlah. Dan dalam uzlah tu ada 4 perkara tadi. Yang kedua, tuan-tuan, nak jadi hamba Allah, nak taubat tadi, setelah kita ambil masa untuk ingat Allah dengan 4 perkara tadi, wajib kena tinggalkan maksiat kepada Allah yang biasa kita buat hari-hari. Kena jauhi daripada maksiat-maksiat. Kita nak jadi bersih, tuan-tuan, kita kena jauhi tempat yang kotor. Kalau kita nak jadi baik, tiba-tiba kita masih dekat lagi dengan perkara yang mencemarkan kita, itu bukan proses nak jadi orang baik. Mesti tinggal. Kita dah buat yang Allah nak dan kita tinggal dah yang Allah benci, itu sebagai jalan.
Kalau Allah tak buka lagi taubat pada kita sebelum kita mati, tuan-tuan, sampai mati Allah tak buka, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita kerana jalan kita dah ambil. Perjalanan kita dah ambil. Allah beri penghargaan kepada kita kerana kita dah sungguh, tuan-tuan. Belum kita mengakhiri hidup ni, kita kena buat, tuan-tuan, sungguh-sungguh. Kena buat. Dan kalau Allah bukakan pintu taubat pada kita, sikit-sikit diampunkan dosa kita, tuan-tuan. Kalaupun tidak sekaligus, tapi sikit-sikit diampun, kita akan dapat merasai ada 5 perkara yang kita akan dapat rasa nikmat daripada yang kita buat tadi. Yang pertama, tuan-tuan, kalau Allah dah ampunkan dosa kita, walaupun tak banyak, tapi ada sikit-sikit, kita akan nampak hasilnya. Yang pertama, tuan-tuan, Allah akan hilangkan daripada jiwa kita yang sentiasa gelisah dengan sesuatu musibah. Jiwa kita, tuan-tuan, dia automatik. Bila ada kena musibah, dia sakit. Musibah tu sama ada musibah yang kena pada jasad kita, hati akan rasa gelisah. Ataupun musibah tu perasaan. Orang hina kita, jasad tak sakit, tuan-tuan, tapi orang hina kita, kita juga gelisah. Gelisah. Ataupun kehilangan. Keluar masjid, selipar baru beli semalam. Mahal pula tu, RM1.90. Hilang pula selipar tu. Jiwa kita akan gelisah, tuan-tuan. Gelisah jiwa kita. Itu tanda orang yang tak kenal Allah. Orang yang hati dia kotor, tuan-tuan. Jadi, bila Allah Ta'ala bersih, kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat daripada hati kita rasa mudah gelisah dengan musibah. Kita tak nak, tuan-tuan, hati gelisah, nak semayang tak senang. Selipar hilang subuh, sampai subuh esok ingat lagi. Janganlah orang ambil pula selipar aku. Tengah semayang tu ingat lagi. Nah. Bila hati kita gelisah tengah ibadah pada Allah Ta'ala, tanda ibadah tu tak baik. Kalau ibadah tak baik, tuan-tuan, bagaimana ibadah ni nak jadi penembus kepada kita di akhirat kelak? Tak boleh. Yang kedua, tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala ataupun Allah beri pada kita anugerah selepas dia terima taubat kita, kita mula rasa nak dekatkan diri kepada Allah. Rasa nak cari je jalan, nak dekat dengan Allah. Macam orang kasih pada isteri. Nampak isteri merajuk, cari jalan. Macam mana supaya isteri itu hilang merajuk dia. Pergi kedai, beli wahai pal buat alik. Oh, senyum dia. Nah, contoh. Cari jalan. Macam orang ini, tuan-tuan. Kalau memang Allah dah bersihkan dia, dia sentiasa cari jalan. Bagaimana nak dekat dengan Allah? Kalau dia rasa hati jauhnya dengan Allah ini, cari jalan nak dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, menambahkan akan takut kamu kepada Allah. Hati juga semakin takut dengan Allah. Dulu takut juga, tuan-tuan. Takut juga, tapi lagi takut hati. Silap sikit takut hati dengan Allah. Banyak mungkin jatuh kesilapan dalam pergaulan kita, tuan-tuan, dalam perkataan kita. Banyak biasa berlaku, kan? Kalau orang yang bersih tadi, dia rasa takut, dia takut silap tadi. Aku pergi tempat kuduri tadi, ramai-ramai duduk berbual, cakap-cakap tempat kuduri. Kan dah salah aku dengan Allah ni, apa ni. Ha, takut je dia. Dan yang keempat, ada kekuatan. Allah Ta'ala akan beri kekuatan untuk menjauhi atau menghalangi tipu daya syaitan yang sentiasa mengajak manusia supaya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Maknanya Allah akan beri kekuatan kepada kita untuk menghalangi tipu daya syaitan. Mudah kita kenal mana dia tipu daya syaitan dan kita mudah melintangi, tak nak ikut tipu daya syaitan. Syaitan ni bukan manusia saja, bukan syaitan jin saja, manusia pun ada juga syaitan ni. Setiap sesuatu sama ada jin ke manusia ke yang mengajak kita kepada sesuatu yang boleh menjauhkan kita dengan Allah, itulah syaitan.
Tak mudah nak makan tipu daya manusia, tuan-tuan. Tak mudah. Kalau orang ajak kita pergi mana-mana, tak mudah kita diajak untuk pergi. Malaikat kita nak kepastian. Walaupun tak tanya dia, tapi kita kata, tengok dulu keadaan macam mana, sehingga Allah beri petunjuk pada kita. Bila orang tu Allah kasih, tuan-tuan, Allah sekat je daripada buat sesuatu yang menyebabkan kita ni jadi jauh dengan dia. Dan yang kelima, sekiranya akhir yang kelima, memperolehi akan kemuliaan dan anugerah Allah Ta'ala dalam hidup dunia dan akhirat. Dia akan dapat dunia hasanah dan akhirat hasanah. Itu akhir kesudahan dia. Dia akan dapat dunia hasanah, tuan-tuan, dan akhirat juga hasanah, yang kita minta dengan Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa dia dunia hasanah, tuan-tuan? Ini sangat mulia. Kalau Allah bagi dunia hasanah pada kita, sangat mulia. Kita sebagai contoh bagi orang lain, tuan-tuan. Dan kalau Allah bagi dunia kita hasanah, kita akan jadi contoh bagi orang lain. Dan lebih banyak orang lain dapat manfaat daripada kita. Maknanya, manfaat yang hubungan kita dengan manusia yang boleh mengajak mereka untuk kembali pada Allah. Antara dunia hasanah itu ialah apa dia, tuan-tuan? Allah Ta'ala akan jaga anak-anak kita. Anak cucu kita, Allah akan jaga dia hingga anak-anak kita jadi penyejuk mata hati kita dan penyejuk mata hati orang melihat kepada dia. Orang tengok anak-anak kita senang, tuan-tuan, sejuk mata hati. Ni sekarang ni kita tengok anak kita suka lah, tengok macam ulat. Nah. Tengok anak kita, masya-Allah. Dengar anak kita aksiden mati, syukur alhamdulillah padan muka. Orang nak marahnya ke anak kita pasal perangai dia, tuan-tuan. Naik motor, lompat motor, main motor, orang nak tidur tak boleh bising, bahaya orang ramai. Kita tak suka dengan anak kita, tapi orang tengok, tuan-tuan, tidak jadi penyejuk mata hati. Tapi kalau kita, Allah Ta'ala beri kita tadi, kita taubat dengan Allah, kita ambil jalan dia, faedahnya kita akan dapat, Allah jaga anak-anak kita, sehingga ke anak-anak kita jadi penyejuk mata hati bagi kita sendiri dan orang lain, tuan-tuan. Itu dunia hasanah. Dunia hasanah juga ialah Allah jaga isteri kita, tuan-tuan, sehingga isteri kita jadi isteri yang solehah dan sepakat dengan kita. Kalau kita kahwin tak sepakat dengan isteri, asyik bergaduh, ya tuan-tuan, kita ajak ke agama, dia ajak pergi pasar malam. Kita ajak pergi kuliah, dia ajak pergi kedai, supermarket pula. Asyik tak setuju ya dengan kita, tuan-tuan. Baiki kita, ada sebab. Dia baiki kita, tuan-tuan. Kita suruh pakai tudung, dia nak pakai. Suruh pakai tudung tutup labuh, dia pakai tiga segi. Letak atas kepala, ikat, macam ikat tali buruk, kat leher. Kita suruh pakai baik, dia pakai nipis. Pakai yang longgar, dia pakai ketat. Jangan belah, dia belah pula kain. Tak sepakat, tuan-tuan. Itu tak dapat dunia hasanah. Akhirat jauh lagi. Dunia hasanah, isteri yang sepakat dengan kita. Isteri yang solehah. Masya Allah, seronok, tuan-tuan. Kalau isteri yang sepakat gini, ada dua, tiga, empat pun tak apa tu. Kalau tak sepakat, satu sakit kepala, tuan-tuan. Kalau yang macam tadi, empat pun tak apa. Kalau dunia hasanah. Jangan berani, tuan-tuan, nanti balik lagi ada buat hal pula. Dunia hasanah juga, tuan-tuan. Dua dah, anak, isteri. Yang kedua, yang ketiga dunia hasanah juga ialah Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang berkat dan mencukupi. Rezeki yang berkat dan mencukupi dapat menolong kita untuk nak menuju Allah Ta'ala. Rezeki yang Allah beri kepada kita tidak melalaikan kita, tuan-tuan. Itu rezeki yang berkat. Rezeki yang ada barakah. Rezeki yang tidak menghalang kita untuk menuju Allah dengan sebab adanya dia. Kadang-kadang, seorang ni bila Allah beri dia rezeki yang lebih, dia lalai banyak, tuan-tuan. Banyak lalai. Sibuk dengan urusan rezeki. Belum pecin, dia kata kalau pecin nanti, legalah sikit, dapat buat aman. Pulang alik masjid surau, boleh relax sikit.
Bila bencing, fikir pula nak berniaga apa ni nak isi masa lapang. Pula dah. Dah. Dia fikir pula ni. Tak cukup ya rezeki. Masuk banyak ribu juga masuk. Tapi hilang gitu ya, tak bagaimana. Kejap ni keluar sana, kejap keluar sini, tak tahu bagaimana. Hati pula resah, risau je. Rezeki yang tidak mencukupi, rezeki yang tidak berkat ni, dia tak mencukupi dan tak boleh menolong. Tak banyak menolong untuk Allah Ta'ala. Ha, itu antara dunia hasanah tuan-tuan. Dan dia akan dapat juga akhirat hasanah, iaitu Allah ampunkan dosa dia dan insyaAllah akan masuk ke surga Allah Ta'ala. Ya, insyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama lah berazam sungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah. Buatlah sesuatu kerana apa? Kerana nak jadi hamba Allah. Semoga Allah redha dengan kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita, Allah redha dengan kita. Dan kita nak keluar daripada dunia ini dalam keadaan Allah redha dengan kita tuan-tuan. Dan kita nak keluar daripada dunia ini dalam keadaan anak-anak kita juga tak ada sangkutan dengan kita lagi dah. Maksudnya, tidaklah kita diazab di alam barzah disebabkan anak-anak kita ataupun isteri kita. Kita nak gitu insyaAllah. Sesiapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan insyaAllah tuan-tuan. Kita harap Allah Ta'ala terima daripada kita, pertemuan kita pagi ini Allah redai. Dan kita pisah juga dan kadang Allah beri rahmat pada kita semua tuan-tuan. Kita bertemu dunia kerana Allah, kita berjumpa di akhirat di bawah bayang arasy Allah Ta'ala insyaAllah. Kita sama-sama doakan selamat juga untuk keluarga Dr. Syed Jamaluddin insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم